iya. Oh, hai Bonnie. Freddy, kalau melihat penjaga malam, dia tidak memakai kostumnya lagi sekarang. Oh, kamu bukannya tahu dia orangnya kayak apa? Ya, kayaknya tadi aku udah nemuin dia. Tapi ini sangat sulit karena dia memakai kostum yang sama seperti Freddy. Kayaknya dia tadi ada di sini, tapi sekarang dia udah pergi. Mungkin lagi ngumpet. Kayaknya kamu harus berkeliling deh. Penjaga malam, aku akan menendang bokongmu. Wah, mataku. Tunggu, kau melihat penjaga malam? Iya, orang itu adalah penjaga malam. Sepertinya itu Freddy. Bukan, dia itu adalah penjaga malam yang menggunakan topeng seperti Freddy. Kau tahu kan, dia sedang mengelabui otakmu. Wah, sialan kau ya. Lihatlah, kalau dia benar-benar Freddy, kenapa dia menyentuhiku dengan senter itu? Ya, mungkin saja kau menakutinya. Menakutinya? Lu bisa diam sebentar, gak sih? Oh, sih, santai. Lalu, apa hanya aku yang di sini kalau tahu dia itu adalah penjaga malam? Balon boy, sini. Aku tidak peduli jika dia Freddy atau bukan. Aku hanya menginginkan yang ada di tangannya, yaitu baterai. Sudah cukup dengan drama ini. Beritahu sekarang kalau kau adalah penjaga malam. Kau selalu saja mencari masalah ya, Foxy. Oke, gimana Freddy? Tidak mungkin ada dua Freddy dalam satu tempat. Freddy! Hai. Oh, di situ kau rupanya Freddy. Kau lihat, di sini ada dua Freddy. Ah, keren. Bonnie, sumpah, aku akan menampar chipsetmu. Tunggu, ada apa di sini? Kita sedang mencari penjaga malam. Itu penjaga malamnya. Menurutku dia adalah Freddy. Astagfirullah, kau ya Freddy. Hei, mau kemana kau? Aku keluar. Aku tidak tahu di mana letak kebingungan ini. Bonnie, tolong dengarkanku. Tunggu dulu, jam berapa sekarang? Hai. Hai, Mangle. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 5.59. Jam 5.59? Lihatlah, dia adalah penjaga malam. Penjaga malam? Penjaga malam. Baterai. Tunggu. Aku jelaskan, sebentar. Aku adalah Freddy, swear deh. Aku Freddy. Limitnya hingga 25 juta rupiah, cukup dengan